Kita tau gua nama bapu. Ritual sobo au atau bakar tudas pabu aur basi terpelihara hingga kini di Kampung Pemu, Desa Pemu, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ritual soboka au merupakan tradisi untuk menentukan tanggal ritual gua bapu jokaju atau tolak bala sebelum musim tanam di Kampung Pemu. Hal ini mengingat masyarakat adat kampung Pemo sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat kampung Pemo. Mereka meyakini bahwa hasil yang berlimpah dan kehidupan yang baik atas berkat Tuhan, leluhur, dan alam. Sehingga ritus ini tidak pernah dilewatkan dan selalu dilakukan setiap tanggal 1 Oktober pada pukul 6 pagi di Kopogana. Tradisi ini pun hanya dilakukan lembaga adat, para posa laki kampung pemo yang jumlahnya 11 orang dan diikuti Aji Ana, keluarga para posa laki. Dalam ritus ini, bakar tunas bambu aur sebagai elemen utama. Melalui tunas bambu aur ini, bosan laki memohon petunjuk Tuhan, leluhur dan alam agar memberikan tanda Kapan dimulainya ritual Gua Papu Jokaju? Stefanus Setu, Musa Laki Pu'u Kampung Pemoh mengatakan, ritus ini mereka teruskan dari nenek moyang atau leluhur Kampung Pemoh. Musa Laki Kampung Pemoh memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ulayatnya dan menjaga tradisi ini. Bagi Stefanus, ritus ini tidak sekedar tradisi tahunan, tetapi sebagai wujud tanggung jawab untuk anak cucu atau generasi penerus kampung pemo. Mengenai adat ini, kami juga sudah pernah korban. Tidak bisa untuk alang-alang ini. Tidak bisa. Dan kami bersyukur ini tidak cukup apa. Untuk kami, kita dengan kampung anak cucu besi-besi ini. Besi. Pokoknya berjuang itu jangan hanya bicara, berjuang itu berjuang. Ini, ini, Desa sini. Ada desa. Tata ritual, elemen ritual, dan tempat ritual masih sama. Begitupun suasana sakral yang terus dijaga. Seperti tahun ini ritual Soboka'au dilaksanakan pada Selasa 1 Oktober 2024. Tak berbeda dari tahun sebelumnya. Sebelum ritus dan masuk ke kobogana, para musalaki laki wajib ke pusada adat kebesarannya, mulai dari ragi, luka, dan lesu. Sementara Aji Anna hanya mengenakan ragi, dan mereka pun terbenahkan alas kaki. Sebelas musa laki ini berkumpul, mereka berjalan menuju kobogana, tempat pelaksanaan ritual adat Soboka Au yang berada di halabar rubah adat bos Warakamba atau di ujung timur kampung ini. Di Kopogana, sebelas posa laki duduk mengelilingi mesbah batu. Suasana kusyuk dan masyarakat kampung pemok dilarang membuat bunyi-bunyian selapa ritus berlangsung. Kemudian, posa laki puu memanjatkan permohonan kepada Tuhan, leluhur dan alam, agar ritual subuh keau berjalan lancar. Kemudian, posa laki warakamba mulai melakukan pembakaran tudas bambu tersebut. Pada saat proses bakar bambu para master laki mulai menentukan angka. Dan hasilnya angka 20. Jika tahun sebelumnya tanggal Jokaju jatuh pada tanggal 23 Oktober. Tahun ini Jokaju artinya dimulai pada tanggal 20 Oktober. Angka 20 ini berdasarkan hasil dari para posalaki laki pemeriksa bapu dan letusan bambu yang tegak lurus dari ujung hingga pangkal. Hasil ini sebagai tanda 20 hari ke depan akan dilaksanakan ritual adat Cukaju. Stefanus Setu bosan laki buah, kampung pemong benarkan bahwa para bosan laki telah melakukan ritus ini dan Tuhan leluhur dan alam memberikan petunjuk ritus Cukaju dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sementara itu, Bosalaki Ria Bewa atau juru bicara Bosalaki, setelah ritus ini ia menyampaikan pengumuman takal ritual Jokaju dimulai dan pesta adat sambut musim tanam yang disebut Tedo Tebu Besawela. Nah, lalu uh, yang kami di sini tahu itu

Lalu mungkin pesta orang-orang sih kan ini mungkin pesan lo bau Tapi hari ini ina kami tangguh nama baku os, so 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 baku aku. Yang mana kan hari hari. Tukula. <tik> <tik> <Hai. tik> sore hari pada pukul adab sore, pos salah kiria bewa melakukan pengumuman kepada seluruh masyarakat adat di pelataran Saoria, Tenda, bewa pusu ate. Setelah ritual Soboka Au usai, masyarakat adat pembawa bersiapkan diri untuk melaksanakan ritual selanjutnya, yaitu Gua Bapu Jokacu, untuk menyambut musim tanam dalam pesta adat. Pesta adat menyambut musim tanam ini disebut Tedotembu basawela. Untuk memeriahkan pesta adat ini, pemerintah desa Pemo menggelar rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan budaya dan keindahan alam kampung Pemo. Ketua Panitia Festival Tedo Tembu Wesawola 2024, Donatis Padi, mengucapkan terima kasih kepada para posa laki yang sudah menggelar ritual adat tersebut. Ia mengatakan pihaknya sudah sangat siap menggelar pesta adat menyambut musim tanam tersebut di kampung Pemo sebelum satu minggu sebelum gula atau tahap awal dimulai itu biasanya dari anak kalpa lalu tapi itu bagian tersendiri sendiri itu kalau dibilang di sini bilangnya lebih lama persiapan gong lamba gendang itu harus dipersiapkan satu minggu sebelum acara dimulai itu harus siap selamat itu pun dengan caranya tersendiri itu ada, ada suku tersendiri sendiri ya itu bukan sembarang orang juga nanti pas setelah itu hari minggunya nanti kan pas tanggal 20 hari minggu itu pula itu pula habis nanti sama-sama nanti semua selaki semua sudah bersama semua suruh kumpul, nanti acaranya hari tua Aku, aku, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.